Untuk menekan tingginya harga bawang putih, Kementerian Perdagangan dan Disperinda Kota Solo menggelar operasi pasar untuk bawang putih. Dalam operasi pasar ini, Kementerian menjual bawang putih jenis Sinko seharga Rp25.000 per kilogram. Saat ini harga bawang putih di pasar Solo dijual di harga Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Khusus di Solo, Kementerian menyiapkan 58 ton bawang putih jenis Sinko untuk operasi pasar. Staf khusus Kementerian Perdagangan Eva Juliana mengatakan pemerintah akan terus menggelar operasi pasar sampai harga bawang putih dijual dengan harga normal. Harga bawang di Solo dan sekitarnya relatif tinggi, nah, sehingga kita pemerintah pusat ingin memang menjadi kewajiban kita melakukan sesuatu yang agar segera menstabilkan harga di tingkat pasar di daerah. Nah, ini adalah salah satu upaya kita agar mempercepat stabilisasi harga di bawang putih. Importir dikumpulkan oleh Pak Menteri Perdagangan dan kemudian ketemu satu kesepakatan.